Hari ini ready apa tuh, Mas? Hari ini ready kacer gabut 150 ekor masih ready untuk edaran. 150 ekor ya. Harga? Harganya mulai 100.000 sampai 300.000 buatku. Banyak pilihan, oke. Oke, seperti ini kondisi kacernya. Silakan langsung rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Pagi. Gimana kabarnya hari ini nih? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih, Mas? Kiosnya toko RBK Raja Burung Kemayoran, Bosku. Raja Burung Kemayoran ya. Untuk kirim-kirim bisa enggak nih? Untuk kirim-kirim bisa. Untuk di Pulau Jawa kita bisa via bus sama kereta. Untuk model tapi kita bisa COD. Via kurir pribadi bisa bayar di tempat. Oke. Tapi kalau untuk ojek online kita via transfer. Kalau untuk luar pulau kita nggak bisa, nggak ada jalur. Luar pulau tidak bisa ya. Nah, untuk COD sendiri pasti kena ongkir ya? Pasti kena ongkir dan dipastikan burung yang dikirim sehat dan cacat sesuai permintaan yang pasti. Oke, berarti kalau mekanismenya nih untuk sebelum dikirim itu ada video call dulu nggak? Video call wajib, video call wajib dicek kaki, mata, paruh dan ketika sampai dicek kembali biar tidak ada dusta. Oke, insya Allah berarti amanah nih ya. Alhamdulillah selama ini belum ada inilah pengembalian burung. Nah, kemudian untuk tuker tambah bisa nggak nih, Mas? Tuker tambah barter kita tidak melayani. Tidak melayani ya. Oke, mungkin itu saja nih, terima kasih infonya nih ya. Oke, pemirsa, untuk burung yang pertama ini ada burung terucuk ya, terucuk kebo Jawa Timur nih. Harganya cukup di angka 40.000 ya. Untuk hari ini masih ready ya burung kapas tembak nih. Harganya di angka 380.000. Untuk hari ini ready juga burung anis merah ya. Harganya di angka 350.000. Ready juga hari ini burung SRDC Bali nih. RDC Bali harganya di angka 120.000 aja ya. Kondisinya masih bahan belum ngepur. Kalau bondol mulu sama, Mas ya? Ready juga hari ini burung murai MH non gembung ya. Murai MH non gembung nih. Kondisinya sudah pur total semua ya. Kalau ini ekor pendek nih. Ukurannya 14 sampai 15 cm. Kalau ini yang bondol juga nih ada nih. 2000. Untuk murai yang di kandang ini harganya sama rata ya, di angka 1.500.000 di kandang mentahan nih, dari yang ekor bukung sampai ekor 14-15 cm. Kondisinya sudah pur total ya.
Ready juga hari ini burung murai ya, murai MH non gembung nih. Ini ekornya 18 cm, kondisinya sudah pur total. Purnya pur SKM mas ya? Purnya SKM nih. Merek SKM ya? Iya. Karena iya purnya pur merek SKM. Karena biasanya ada orang yang salah nangkep katanya SKM itu susu kental manis gitu. Pur SKM itu murah ya, cuman 5.000-an. Ini juga sama ya, 18 cm nih. Stoknya ada 3 ekor ya, Mas ya? Harganya cukup di angka 2 juta. Nih ya, pur SKM-nya nih. Bang, lihat ntar dulu, Bang, boleh, Bang. Untuk stok cucak hijau di atas ini masih banyak ya. Ini cucak hijau PH. PH itu paruh hitam ya. Artinya kelaminnya masih gambling nih, belum ketahuan antara jantan dan betina. Harganya cukup di angka 300.000. Ready juga cucak hijau yang betinanya nih. Cucak hijau betina dewasa ya ini ya. Sudah mapan juga nih. Untuk yang betina ini harganya 350.000. Oke, kita langsung review aja burung cucak hijau nopeng ya. Cucak hijau nopeng juga hari ini stoknya melimpah nih, masih melimpah nih ya. Nah, di kandang sini juga stoknya full ya dengan cucak hijau nih. Untuk cucak hijau bondol sendiri harganya di angka 600.000 ya. Bodinya sendiri bervariasi nih, ada yang besar, ada yang medium. Itu ya pemirsa, penampakan dari dekat cucak hijaunya. Stoknya full nih dari atas sampai bawah. Ready juga di atas ini burung cucak hijau yang mulusnya nih. Untuk cucak hijau mulusnya sendiri harganya di angka 650.000 ya.
Untuk sertifikatnya sendiri kita minta, kemarin banyak yang nanya nih, katanya ada sertifikatnya tapi ringnya di cicak hijaunya nggak ada nih, itu gimana tuh maksudnya tuh? Di sini kalau untuk sertifikat itu bukti kelegalitasan kita bermain atau berdagang gitu. Kalau kiriman dari Kalimantan ke sini itu biasanya pakai ring, tukun yang ngasih itu dari kantor BSKDA-nya, ring warna biru tuh yang gampang copot. Terkadang terkendalanya itu ring itu kan ring karet. Oh, ring karet ya. Ring karet, makanya semuanya tak copotin. Nanti dipasang ring besi sendiri karena di sertifikasi ini kan. Ada yang nomor ring ini, nanti pembeli silakan bikin sendiri, enggak apa-apa. Ini nomor ring ini. Oke, itu ada nomor ringnya ya. Nah, yang terpenting kan burung cicak hijau ini ada identitasnya kayak gitu. Itu fungsi sertifikat. Okay. Kalaupun nanti ada kenapa-napa, BRBK itu sudah punya SADN atau surat jalannya dan surat kelegalitasan bahwa cicak hijau ini atau burung-burung yang punya yang dilindungin itu sudah legal gitu bosku. Okay, jadi now, makanya kami bisa turunin burung ini juga ada legalitasnya. Oke, okay, nah berarti kalau untuk ringnya sendiri tidak ada, itu bikin sendiri ya berarti ya? Sendiri nggak apa-apa, kalaupun mau pakai ring-ringnya paling ring karet, cuma dari sananya juga kiriman ring karet. Wah. Oke. Kalau mau dipakai ring karet juga ada ring karet dari sana. Ada karena di sini ya? Takutnya, soalnya udah kejadian dua ekor cicak hijau dikasih ring karet, bengkak kakinya. Oh, kakinya bengkak? Bengkak, makanya dicopotin lah daripada resiko kan nggak bagus gitu, makanya dicopotin. Ini kan ada nomor ring, silakan bikin sendiri ke tukang ring bisa. Bikin sendiri, oke. Okay. Kalau mau nanti, kalau mau dibikinkan dari sini juga bisa nanti kita bikin banyak ring sesuai nomor ring yang ada. Oke. Okay. Berarti nanti ada penambahan biaya. Penambahan biaya aja ya. Oke. Okay. Sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik berikutnya. Oke pemirsa, kita langsung review aja burung kacer yang ready hari ini ya. Kita mulai dari yang grade A. Untuk stoknya hari ini sangat melimpah ya. Burungnya sendiri di sini masih bahan semua ya, belum ngepur nih. Di sampingnya juga ada nih ya. Nah, ini juga sama ya. Kacer grade A, stoknya full. Untuk harganya sendiri di angka Rp280.000 sampai Rp300.000. Untuk yang kacer grade B-nya juga ready nih. Stoknya yang grade B juga ada banyak ya. Nah, ini juga sama ya yang grade B nih.
Kita lihat penampakannya lagi dari dekat. Ready juga burung kacer grade C-nya nih. Oke, kita langsung lihat dari dekat penampakannya. Untuk yang di kandang sini juga sama ya, kacer grade C. Nah, di atasnya sini ada burung yang kacer rejekan nih, stoknya 3 ekor. Oke pemirsa, kita akan review kacer reject ya, yang harganya 100 ribuan. Rejectnya di mana tuh mas? Paruh. Di paruh ya? Paruh, kaki, mata ini biasa. Coba diunjukin di sini. Paruh bawahnya patah. Paruh bawahnya patah ya? Oh, ini 100 ribu. Oh, bawahnya patah ya, nggak ada ya? Setengah doang ya, tinggal setengah ya? Setengah doang, tapi makan mah bisa. Makan bisa. Sisa, sisanya ada lagi nggak yang reject? Masih. Maksudnya rejeknya di mana lagi tuh? Tadi kan di paruh. Rata-rata paruh kaki sih. Kalau mata? Mata enggak. Udah enggak okay. Musim senot. Oke, berarti hanya di paruh ya 100 ribu ya. Oke, kemudian dari yang 150, Mas. Mana, Mas? Ini 150. Ini 150 ribu rejeknya di mana nih? Enggak reject, dia cuma kurus. Oh, 150 ribu kurus ya? Kurus. Enggak reject ya? Enggak reject, enggak ada reject, kaki, mata, paruh aman. Aman. Badannya kurus. Badannya kurus aja. 150 aja untuk saat ini ya. Oke. Untuk updatean di kabar kicau saat ini 150. 150.000 ya. Nah, ini 50. Cara nanganinnya gimana nih kalau nyilet? Kalau kurus begini biasanya itu kasih vitamin. Soto, jangkrik, full IF. Jangan dipurin dulu, pasti. Jangan mati. Dipurin dulu ya. Oke. Harus dibikin sehat dulu kalau. Kita unboxing lagi yang kacer harga berikutnya, ada apa lagi nih? Nah, kita akan review kacer berikutnya, yaitu kacer yang apa nih? Ini grade B. Grade B ya. Oke, kalau ini spesifikasi grade B. Nah, iya sip. Tidak ada cacat. Tidak cacat. Juga gemuk. Cuman dia belum terkondisi, belum mandi, belum bisa dipisah-pisah. Jadi ini lagi dikondisikan. Oke. Tidak ada cacat. Tidak kurus juga. Tidak kurus, tidak ada cacat ya. Harganya 230 net. Harga 230.000 aja. Ini penampakannya matu, mata, paruh aman semua. Aman kaki semua kaki ya. Aman. Kaki-kaki aman ya. Coba badannya ditiup dong biar ini nih. Pak. Pak. Oke. Okay. Aman terkendali ya. Aman. Sip. Aman semua. Nah, kemudian di atasnya lagi nih. Ini stoknya banyak ya. Oke, okay, nanti kita lihat stoknya nih. Ini yang grade A yang sudah kondisi, sudah bisa dimandikan dan sudah bersih-bersih. Oh, kalau grade A itu sudah dimandikan ya? Sudah mandi, sudah enak. Nih, kondisinya. Oke. Sehat. Sehat ya? Siap dijual. Oke. Sehat ya? Sehat. Enggak kurus harganya ya? Harganya 280 sampai 200 sampai 300. Nanti tergantung kondisinya dia, dicek lagi. Oke, harganya 280 sampai 300. Ya, bisa tawar-menawar di sini. Siap. Badannya gemuk juga ya? Gemuk. Oke. Gemuk. Nah, ini juga belum ngepur ya? Belum, enggak ada yang ngepur, kacer baru datang. Sip.
Ready juga hari ini burung kacer trotolannya ya pemirsa nih. Ini kacer trotolan jantan. Untuk harganya di angka 350.000 ya. Kondisinya masih bahan belum ngepur. Ready juga burung kacer trotolan gambling ya. Untuk trotol gambling ini harganya 200.000. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.